Pengendara motor kritis setelah motornya menabrak minibus dari arah lawan di Waikanan, Lampung, Senin siang. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, diduga mengantuk, truk tanpa muatan menghantam mobil box S yang tengah parkir di pinggir warung. Insiden ini menewaskan pemilik warung. Mohon maaf Pak, saya terlambat, ada kecelakaan. Salah satu warung di pinggir Jalan Raya Ngawi menuju Solo di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, hancur. Sementara warga berusaha mengevakuasi pemilik warung bernama Rumini yang telah tewas. Hancurnya warung ini akibat tertimpa mobil box S yang sedang parkir depan warung yang ditabrak mobil truk tanpa muatan. Sopir truk diduga mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sementara setelah menggelar pemeriksaan, polisi mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Saya posisinya berbaring ke arah timur. Terus? Jadi tiba-tiba truk ini dari arah barat menghantam truk saya yang parkir di sini terus terpelanting ke sana. Korban berapa, Mas? Korban yang meninggal satu orang. Yang luka-luka? Luka-luka dua orang. Dua pengendara motor yang berboncengan tergeletak di pinggir jalan Sumatera Lintas Tengah, Waikanan, Lampung, setelah motornya bertabrakan dengan minibus. Warga mengevakuasi dua pengendara motor yang kritis ke Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam. Dari hasil olah TKP yang digelar polisi, kecelakaan bermula saat pengendara motor gagal menyalip mobil, sementara dari arah berlawanan melaju mobil minibus. Sepeda motor tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan. Yang diduga hendak mendahului kendaraan di depannya pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan plat minibus Toyota Innova warna hitam. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Dua korban pengendara sepeda motor bernama Siim dan Jumiran masih dirawat di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Polres Waikanan. Dirgo Siona dan Aris Susanto melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur dan Waikanan, Lampung.